Baru jam berapa udah mau ngasih makan sahur? Ya emang udah makan? Belum sih. Tuh kan pas aku dari dapur. Ini. Siapa? Cem-ceman saya. Oh gitu. Papa punya ini lagi, Pak. Iya. Aku beliin Mama ya. Eh jangan dong. Loh. Ini kan usus sahur kalau. Oh. Ini tokso kan Maya. Jadi kalau misalnya untuk sarapan, untuk makan siang. Beda-beda. Beda-beda semua ya. Oh, buka sahur ada lagi. Buka lagi. Puasa. Ada lagi. Kalau kalian mau juga aja. Ini apa? Tangsulnya kok gitu sih? Ya cemburu. Bawa apa, Fani? Biasa. Aku bawa makanan, makanan sehat. Tadi aku masak-masak di dapur, terus aku inget Kang Sule pasti belum makan. Iya. Iya. Kamu tuh perhatian banget deh sama aku. Harus dong. Kang Sule. Ini gue tiap segmen begini kok deg-degan ya? Kang Sule, catering ya? Catering. Tetangga saya. Tetangga baru. Nih, aku mau suapin boleh gak? Boleh sih. Aduh enak banget tuh. Nih. Aduh. Rezeki ya, rezeki sahur. Mau, Muin? Mau? Suapin mulu. Coba nyium aja gak apa-apa kok. Gak disuapin? Kan langsung yang disuapin. Tuh, gua. Makanya muka lu romak dong kayak gini. Tapi... Kenapa? Kali ini gak ada surprise kan? Aman kan? Oke, alhamdulillah. Sih. Tiba-tiba nongol bini gua bahaya. Ini harus hati-hati nih. Nih, aku suapin ya. Udah kenapa sih? Kok takut banget, khawatir gitu? Kamu tidak tahu kreatif ini tokso mah jahil-jahil. Oh gitu, dikit aja ya? Iya. Udah tenang aja, nggak apa-apa ini. Aman. Enak nggak? Enak banget. Berada di pelukanmu. Gua kalau sama Iki mah santai gua mah bro gua itu mah. Mau disuapin lagi? Ah udah. Udah gak mau lagi. Makin kenceng deg-degannya. Emang deg-degan kenapa sih? Loh, kenapa Kang? Kok saya tiba-tiba sakit kepala ya? Ih kenapa sih selalu pas gitu pas sakit aku selalu lagi pas bawa obat-obatnya. Emang kamu sama aku tuh emang chemistry banget loh. Tuh. Kemarin aku batu. Anda sakit kepala? Iya. Minum Spidol. Keselak dong, Mak. Minum Spidol keselak dong. Gak perlu pakai Spidol. Nih, pakai sarung tangan penghilang rasa pusing. Waduh. Iya. Oh, yang bener, Mak. Bener. Aku pijitin kali ini. Itu bisa nyala begitu. Iya. Mau gak aku pijitin? Pas basah, pas keringetan tuh pakai gituan. Setrum dong. Setrum. Ih, itu siapa sih ikut-ikutan ngobrol? Biasa tuh program sebelah. Tuh kan kuping gua ngejelengi. Kang Sule mau di mana pijatnya ini? Yang pusing yang bagian mana? Kepala pokoknya mah. Jadi kepalanya mau dipijit? Iya mau. Coba aku pijit, maaf ya. Gimana? Sembuh, sembuh. Alhamdulillah. Yeah. Kenapa sih Kang Sule gitu muter-muter? Pusing saya ini kepalanya. Oh. Bisa bikin sembuh ya? Iya. Aduh. Aduh, atit Pak ya, atit Pak. Kamu sakit kepala? Iya. Minum Spidol. Nih, mau dipijit? Pakai apa? Coba dipijitin. Udah sembuh, udah sembuh. Pakai ini. Tadi juga saya sembuh. Ya sama dia dong. Hah? Sama lu. Oke. Apa? Mau katanya. Eh, ya udah aku pijitin. Aduh. Gak kasih tahu. Ini gue kan udah lolos. Bini gue gak ada. Hati-hati lo. Banyak jebakan. Banyak jebakan. Hati-hati lo. Tidak mungkin aku terjebak seperti tahun lalu. Iya. Hati-hati lo. Mau aku pijit? Mau. Tolak aja, tolak. Yang gue khawatirin bukan bini gue. Siapa? Lakinya dia masuk. Kalau itu mah, berarti kita berdua korban. Yaudah, Pani makasih ya. Makasih ya, Pani. Ih, aku bawain buat Mas Andri juga padahal. Oh, apa tuh? Andre tuh? Ini loh, makanan sehat. Tuh kan sampai kelupaan. Sehat banget, Re. Dema. Nasi putih doang. Tapi ini bikin sehat. Lihat. Itu sehat tuh. Bentuknya barbel. Barbel. Sehat. Loh, kok ketawa sih? Harusnya happy dong. Bilang makasih gitu. Ada sedotannya lagi dong. Ini nah, bukan sehat. Segitu juga udah perhatian Fani sama kamu. Makasih ya Fani. Iya sama-sama Mas. Kan belum tentu. Ini juga nanti Faninya tertarik sama siapa kan kita belum tahu. Menjadi tantanya ya. Menjadi tantanya.